Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi ألهمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Kita di muka 23 yaitu nomor 2 keputusan muktamar perhimpunan ulama di Syishan bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah orang hak turut dalam bab akidah, iaitu turut jalannya cara Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam mazhab fiqh pula, iaitu pak mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Manakala tasawuf pula mengikut manhaj Junaid. Kerana gapo? Jadi muktamar perhimpunan ulama hak selama 3 hari di Syishan. Keputusan yang keduanya iaitu Quran mempunyai batasan. Quran mempunyai batasan dan garisan dilikungi atau diliputi dengan ilmu-ilmu yang bertugas dan menolong atas menerangkan arti dan maksud-maksudnya. Quran ini bukan boleh pihak ikut rasa tak. Ya, ada cara dia dan dia ada ilmu-ilmunya. Oh, yang duduk kawal, duduk jaga takut menyeleweng daripada pihak yang sebenar. Ya, ada manhaj, ada cara dia. Sebab tu Quran yang kita nak buat fikir banding kata serupa dengan kitab biasa tu tak boleh. Ini adalah kalamullah, kata-kata Tuhan. Supalah kalaulah negara ni ada tamanun atau dustur atau undang-undang sana itu, maka orang kau nak giti kuam atau nak tafsir undang-undang semua saat itu, orang tertentu sahaja, bukan semua orang saat itu boleh nak pihak ikut rasa. Tak boleh. Kalaulah kita kata undang-undang itu pun setara itu dah, kena orang duduk di sana boleh tikuam tu pun dipaksa, contohnya hakim, maka Quran ni kalamullah, kena beringat benarlah. Bahkan Quran ni ialah kalamullah, kata-kata Tuhan yang membawa rahmat, membawa ilmu kepada manusia seluruhnya dan membawa hidayah, petunjuk, membawa kemajuan. Maka bagaimana nak helok wi orang yang tak sapa satu tahap kok ya diakui atau orang aku yang rap dia namai kecek hatu jadi sepik sapak penpan punah habis kalah tu gak. Sebab tu dia sebut sini bahawa Quran mempunyai batasan. Quran ni ada garis seri. Okey, panggil Quran ni ada kedeng red line, tak boleh
nak ke nak lakos padel pahadaning yang kena wingak molek. Dan ada garisan, ada garisnya dia. Nah, sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man kadzaba alayya, siapa hok dusta di atasku." Nah, "falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maka hendaklah dia buat siap sedia untuk masuk satu tempat, satu tempat dia neraka, wal iyadz billah. Nah, waya ulama ialah ulama hok yang meme mereka sana itu siqah kuam cerita kepercayaan itu tinggi waranya moleknya juguhnya sehingga kita terima. Dan orang-orang lain semua sana itu ulama-ulama yang lain bakal terima, maka itulah barulah kita boleh percaya. Sebab tu bila tak ada kemahiran, tak ada kemahiran, tak ada jadi ahli, maka tengok Quran ni hok nak bawa, nak ui orang maju, nak ui orang seneng ni, dia jadi balah ke mana? Quran tak pernah jadi. Quran ni hanya membawa rahmat. Tapi setengah orang sana mari tafsir bawa kepada pecah belah dan sebagainya, maka itu bukanlah tu. Nah, supaya Islam lah, agama Islam ni agama membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan engkau wahai Nabi Muhammad melainkan supaya engkau jadi rahmah sekalian Allah. Bukan kacau. Nak buat kalau agama sana itu bawa agama tu mari buat timbul masalah, semua jadi masalah, maka itu tidak lagi jadi rahmah. Sebab itulah kena beringat nalah orang-orang hak pandai ni. Nak buat tubik satu-satu tafsir pahamnya, nak ingat malak lah. Karena singgung benda tu buat jadi tiba tak tiba pecah belah semua. Maka mana kata Islam yang jadi rahmah, mana jadi rahmah belah. Nah, sebenarnya Islam tu tak ada ajar sikit apa. Ada di antara orang-orang Islam ni yang menyakiti agama dia lebih banyak daripada memberi manfaat. Nah, wakwi menyakiti. Nah, wakwi timbul macam-macam. Tu mana tu? Quran ni mempunyai garisan diliputi. Nah, diliputi apa maksudnya Quran saat ni tu? Keliling Quran tu kena ada ilmu dia. Diliputi dengan ilmu-ilmu. Tengok, kita tengok. Ilmu Quran di antaranya ilmu baca. Baca tu kena jaga dah. Nah, kena jaga dah. Waratilil Quran tartila. Hendaklah baca tertil, baca dengan baik. Baca dengan tajwid. Dan Quran ni bila buka Quran tu pun kita kena dengar. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Quran kena perhati, dengar, tengok Quran besar Quran ni. Bukan semata-mata boleh gitu. Dan Quran ni ada ulumul Quran, ada ulum Quran. Ilmu Quran ni dia ada nasikh mansukh. Nah, ada nasikh, mana ada hak yang menasahkan, hak yang membatalkan hukum dia, ada bacaan dia. Nah, dan ada pula orang panggil am, hak sebut lafaz umum, hak khas, sebut secara khusus. Dan ada dia ada qat'i. Qat'i mana hak yang putus dilalah makna dia, dan ada dhanni,
maka hak zanni, hak qat'i, semua tu benda-benda saya sebut ni orang tak pandai, tak lewat kerja mula lagi. Keliling dia saat itu kena guna ilmu belaka, nak masuk ngarung, nak masuk baca dia, nak masuk korek ilmu-ilmu yang ada dalam Quran saat itu kena guna ilmu juga. Ilmu ni lah hak bertugas. Nah, dan menolong, ilmu ni lah tolong atas menerangkan. Adanya mutasyabih, ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat hak makna dia saat itu, maksud dia tidak boleh takwil, tak boleh tafsir makna lain. Dan ada ayat mutasyabih banyak dalam Quran saat itu. Ulama korek tubik siap dah Qur'annya, ada ilmu Qur'an sakok pau dengar tentang masalah asbabun nuzul, sebab-sebab turun, sebab-sebab turun. Dan Qur'an ni ada ilmu tulis Qur'an, kitabatul Qur'an, tulis Qur'an, kitabatul Qur'an. Dan ada ilmu tulis, dan ada ilmu baca, dan ada ilmu asbabun nuzul, dan ada khas, ada am, ada mutlak, ada muqayyad, ada muhkam, ada mutasyabih. Ulama tu baik siap-siap dah. Ya, tu baik sesah dah. Mudah bila ulama tu baik hak ni. Lepas tu mari setengah orang saat ni tu buat ngaku kata panah buat apa hak ni. Tak saya bakar ni. Tak saya kira dengan muhkam mutasyabih, tak sekira dengan am khas, tak sekira nasikh mansukh, tak sekira dengan apa ni asbabun nuzul, tak sekira dengan tu, tak sekira dengan ni. Anak kata nokri tu baik jalan lah, tak boleh kira dengan remote tu. Kerana apa? Kerana Quran ni duk mari yang itu telah tu dah. Nah, sebab itulah tu maknanya dan menolong atas menerangkan arti. Arti apa? Arti makna-makna dia. Dan Quran ni dia layak, sesuai, boleh setiap orang baca, setiap manusia boleh baca, boleh ke apa. Sebab tu ya tafsir mari sana itu ya tafsir hak ulama, tafsir mari hak sudah dah. Kita boleh baca. Baca saat ni tu paham kita. Kalau paham kita taklah bijak sangat, boleh paham Quran, ya boleh paham. Cuma bila tepat-tepat hasasi atau sensitif like yet on, maka kena ingat kena ada alat dia. Tak leh mari nak buat rapuh kasar gedung-gedung itu. Nah, sebab rapuh kasar ni tu menimbulkan pecah, getok. Nah, supaya ada berlaku lah ni tu orang panggil getok, getok tainan sama kita, getok bukan getok tamada, pecah getok supaya kacau getok tu ya getok dah lepak akidah Allah. Nak ingat mana, cuba-cuba tashkik, cuba-cuba mari duk wakwi main mancai dalam manhaj hok ribu-ribu juta-juta ulama turut ni. 90% lebih orang dah turut manhaj Asy'ariyah Maturidiyah. Tiba-tiba contohnya Wahabi mari cuba-cuba buat uya di songsai, buat uya di main mancai, buat di kapa. Sebab apa remo? Nah, antara mana tu? Memang nak ingatlah tak orang ramai lagi tu. Nah, kalau rasa songsai kapa rojoklah kita kitab sabsat. Dan ulama-ulama Asy'ariyah Allah ni tu banyak pakak saraklah fuad demo. Yang ada waktu baik apa gedung-gedung tu. Nah, cubilah tu orang ratus-ratus juta. Ada lagi ni 1800 juta lagi orang Islam semua seluruh dunia. Pahala sunnah jamaah tu Asy'ariyah ni 90%, 95%. Kau tengok. Nah, bahaya mana? Sebab tu reman ni rapuh kasar ke bagi. Tak ada fikir kata apa pun kan kian honok berlaku selepas pada tu. Tak kira kata benda layak on, benda ni hasasi atau apa panggil sensitif. Nah, boleh wak rapuh itu punoh bi. Ha, ning no ya. Dan maksud-maksudnya ada ilmu hok. Tak leh lari bila hurai Quran, tak leh lari, tak leh tupik pada tu.
Duk keliling kau tu. Ya ada. Hak kita hurai boleh banyak tu. Ya ada. Ya ada. Supaya mau hurai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Ada setengah orang kata. Alamin. Alamin ni. Nah. Alam. Alam ni. Dia. Kalau lah. Dalam bahasa Arab tu dia menunjuk di atas, nah dia mulhaq apa panggil disambungkan jamak muzakkar salim. Dia bukan jamak muzakkar salim tapi benar ni tu kena menunjuk di atas hak yang berakal. Maka tiba-tiba ada orang cuba kata, "Hei, ada lagi ke manusia di planet lain atau dakrok hak lain je?" Teh. Ya ada benda kan tu hewan yang alami-alami tu mana banyak. Hak berakal tu hak sepuh enggak orang. Ya? Jadi cuma kok benda ni kita tak atalah tulah muka kok tak ada. Nah, tu hewan yang kata wallazi khalaqalakum ma fil ard di jami'a. Tu hewan buat untuk kita kan semua. Nah, bagi di muka bumi semua ni tu. Nah, tak tuhai pun tak ada wayak. Ada wayaknya, itu tetap masalah malaikat. Wayak tetap masalah jin. Itu ialah. Nah, tu nak wayak. Dan ada huraiya hok besi yang panggil untuk jadi iktibar, untuk jadi mau'izah atau untuk jadi ibrah, untuk mekbuk rian dah buat ambil pengajian. Maka hatu tu ulama hurai banyak oleh betul dakwah. Nah, ada pun dalam masalah hukum nak buat putusan gitu gini apa semua tu nak ingat nah. Hak nak hurai apa? Nah, tu ayatnya summun bukmun umyun fahum la yubsirun. Mereka itu summun nak hurai mana? Mana tuli? Mana bisu? Lepas tu pula mana buta nak hurai mana sekian-sekian tu wilwah tu hasbuk. Hak tu tak ada mendarat apa. Tapi kalau sakut bawa dengan hukum ke apa semua, itu kena ingat benar lah. Itu kita nak ayat situ ya. Dan makasib, makasibnya. Makasib ni masa saya panggil cik tanarum. Agama ni ada cik tanarum. Ada tujuan, ada hikmah dia, makasib dia. Sebab itulah. Ada setengah orang. Okay? Waktu hasbah. Tujuan Tuhan suruh beriddah contohnya katina wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahumna an yaktubna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Orang hak tino katino hak ditolak cerai dah ni tu iddah ya 3 boleh atau 3 kali suci. Bila 3 kali suci, ada setengah orang nak payah kata tak apa. Lah ni ada alat kita boleh cek boleh gapo kah? Gi cek hospital lalu kata lekat. Bila tak lekat boleh nikah lain kah? Moga-moga tujuan iddah tadi tu kerana tak se takut lekat capo nasab. Nah. Nak hurai lah tu boleh tak leh. Kerana apa? Kerana Tuhan waya ada kaedah-kaedah dia. Bila Quran waya itu bukan hikmah cik tanarum tu untuk nak tahu tu saja. Wih peluai katuk laki boleh klik semula. Ya banyak benda lagi. Nak ambil hot tu mari buat ukur sana tak boleh. Tu nak waya kata ilmu Quran itu. Bukan kita boleh mari nak buat berhenti PMS diri tak boleh. Nak turut. Nah, ulama katalah nalah tu ada maqasid dia, ada tujuan cik tanarum dia. Nah, semua ni tu ulama goyak siadah. Nah, ulama korek cari tentang masalah maqasid serta ayat-ayatnya menjadi perkara yang dapat dilaksanakan dalam hidup. Ayat-ayat Quran ni boleh guna, boleh kita apa ni mari praktik atau mari guna dalam hidup kita harian. Nah, lah tu
serta mencipta kata matun kemajuan. Quran ni boleh buat we maju. Nah, cuma Quran sah dia mula-mulanya dia nak buat orang we jadi molek. Hak tu dulu. Karena orang ada molek saat itu, ya stabil molek dia boleh mikir menghasil kemajuan. Dan dalam Quran itu sendiri pun koyak banyak ilmu-ilmu kan. Tentang masalah kemajuan. Koyak khususnya tentang masalah kemajuan rohani dikira kan oleh Islam sana. Orang yang maju sana itu ialah orang yang juru, orang yang bersupan, molek, fanga, apa semua. Hajar semua kan. Nak manusia itu maju. Dan kemajuan tengok Islam ini sutar ya. Mari dalam masa Nabi sana itu 23 tahun boleh buat orang. Lepas tu pula boleh mengetah sampai 1,000 tahun lebih. Boleh bawa kemajuan tu banyak. Nah, kalau pergi Turki, Turki ni kemajuan masa Islam dulu. Kita tengok lah mata cincin tulis surah Yasin. Surah Yasin cobi. Halo ya. Pusing tu. Eh, buat bahasa mana? Oh ya kata. Nah, bijaknya lepas tu pula Allah-Allah kemajuan ni banyak. Ilmu-ilmu buat we timur ilmu kemajuan tu sebab tu masa Islam itu tu maju sungguh. Neh. Tu. Adab-adab dan Islam saat itu mencipta Quran tu menciptakan adab-adab. Nah, cara hidup perhubungan kita dengan orang lain. Tengok. Dalam Quran sebut. Nah, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ada ke kita tengok tu hewan yang kami jadikan, wahai manusia, kami jadikan daripada lelaki dan perempuan, dan kami jadikan bangsa-bangsa. Bangsa saat ini cat tu cat ni macam-macam lah. Lepas tu pula waqabailah qabilah-qabilah itni-itni. Lita'arafu untuk kena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia saat itu orang paling takwa, orang paling takut. Ada ke orang akik sama di antara manusia. Hitam putih ke apa semua. Nah, noyaknya majunya Islam. Di Amerika duk balah orang hitam orang putih siapa ke fauni siapa ke belagok siapa ke apa siapa ke bakar nah habis kena dadu gi bunuh orang hitam kan itu timur masalah banyak mana mananya. Tapi dalam Islam itu dah lama dah ada orang Islam ni gi duk buat haji umrah tak ada menghina hina menghina tak ada. Ada orang hitam, orang putih, apa macam-macam orang. Pakak duk semaya sekali senyum mai air gi mari. Pakak tolong pakak kecek pakak gapoh. Ya Allah, tak ada beza ke di antara semua hak pakak duk buat haji sani illa bittaqwa, melaka dengan takwa kepada Allah Subhanahu taala. Menciptakan adab, juruh molek, buat orang sungguh. Anda tengok ayat Quran tu hasbu ya ayyuhal innamal mu'minuna ikhwah. Orang berimeh itu jadi saudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka hendaklah baiki islah di antara saudara-saudara tadi. Datu hasbu. Nah, fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan hendaklah takut tu supaya kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai berimeh, la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan menghina satu kaum daripada satu kaum. Tuhan lagi syahjah adab. Asa ayakunu khairan minhum. Boleh ada orang kita duk hina dia saat ini. Dia lebih baik daripada kita. Wala nisa'um min nisa'in. Jangan orang tina menghina orang tina. Asa ayakunu khairan minhum. Boleh adanya orang duk hina saat ini. Itu lebih baik daripada orang yang menghina. Nah. Wala talmizu anfusakum.
Jangan duk apa ni malu ke orang, wala tanabazu bil alqab. Jangan duk gelar dengan gelar orang tidak suka. Bisalis mul fusuku ba'dal iman, itulah benda tak molek, benda buruk selepas pada beriman. Wa man lam yatub fa ulaika hum zalimun. Siapa tak taubat maka orang itu zalim. Tengok hajar. Dan hajar la ya ayyuhallazina amanu jitanibu katsiran minadh dhann. Suruh jauh daripada suka jahat, suka tak malak. Inna ba'da dhanni ithbun. Nah, zon tu tak malak, dosa. Walau tak jasasu, jangan cari hak orang. Kita ngitai-ngitai, kita cari hak orang. Kita kapa cari, keburukkan orang. Nah, walau yang tak ba'dukum ba'da, jangan mubak. Nah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattakullah, inna Allah tawabun rahim. Nah, kalau kita tengok situ kok Allah. Nah, inilah apa ni? Tuhan hajar siap-siap belaka dah. Dan ilmu-ilmu dalam Quran ada ilmu-ilmu. Nah, wayak tentang masalah ilmu habumi. Nah, kecek halangi. Kecek boleh bite. Dulu ke tak ada. Skoda kata tengok bintang saat itu, Skoda kata untuk nak tahu balik naik balik jatuh itu ya. Tapi lah ni ilmu sebab bintang tu orang tu have supah bintang ke wassamai wa tarik wa matra kama tarik supah lah bintang-bintang ke semua ni tu orang tahu. Siapa ke di Amerika tak satu samnak dah itu engkau NASA dah untuk kaji bintang boleh ni dah. Dan usul asal boleh hatta dautia boleh bakal terosak apa semua ni tu masalah tahu ilmu bita-bita semua tu ilmu langi. Nah, dah tu have supah dah dah. Nah, dan semua ilmu dalam bombing semua saya dah baca kita ada sebuah ilmu tibbil Quran ni, ilmu kedoktoran, ilmu bomo oleh Quran. Ada ilmu ardil Quran, ilmu bombing atau yang sebut Al-Quran. Ilmu insan Quran, ilmu hasa kepada manusia. Banyak malah, wayak manusia perangah lah. Ada apa tu pula cara hidup kapal semua, wayak abih manusia. Nah, tu. Ilmu falak Quran, ada ilmu falak. Ilmu abu lebitah yang ada sebut oleh Quran. Banyak ilmu-ilmunya. Lepas tu pula akhlak-akhlak. Perangah seperti kita dah sebut tadi ayat-ayat tadi itu perangah kapan itu oh ya suruh jadi molek nah wayak hukum-hukum dan rahmah dan menjadi rahmah Quran jadi rahmah. Nah, tengok wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Tuhan ada ajak, Tuhan ada menyeru kepada Darussalam, kepada negeri yang sejahtera yang selamat. Nawi kita selamat, nawi kita senang. Semua saat itu Tuhan ada suruh turun Quran kepada semua, nawi kita senang semua. Nah, innal ladzina yatluna kitaballah. Orang baca Quran wa qamus salah, bismillah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Dan mereka yang semaya hak infak sedekah tu hayo ya. Cara hidup nak no, ya kena guna kena dolah tu. Yarjun tijalar tijar talantabu liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Tu hayo ya. Nawi kita dok hidup. Patu nawi ke senenge. Nawi seneng. Nah, dan tu hasbu. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Orang ada turut pertunjuk aku, maka orang itu tak celaka. Seni orang itu hidup dalam dunia. Terah tengok semaya, baca Quran sama, zikir sama, mari ke sejik sama. Orang itu seni, anak dia jadi molek dengan sendiri. Dia sendiri pun jadi molek. Itu herayak cara hidup semua. Nah, itu jadi rahmah. Quran itu jadi rahmah. Nah, itu hasbuk. Wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmat aku melimpah semua benda-benda yang ada di dunia. Fasa'aktubu halil ladhina yattakun. Dan aku akan tulis untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Tuhan nak uwi sifat ni kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab tu Quran menjadi rahmat. Dan Tuhan sebuah ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Kami tidak utuskan engkau wahai Nabi melainkan jadi rahmah pada sekalian lah. Nak ui orang okay, pakat duk molek atas dunia. Nak ui senang. Nak ui hidup senang. Nak ui hidup selamat. Nah, tak say duk timur perang pekocoh katok pekodai. Tak leh. Nak ui hidup senang duk molek. Nah, baik sama jirai tu pergi rumah. Nah, saya tengok-tengok adil layu minu ahadukum. Hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Nah, tak berimej seorang dengan imej sempurna hingga dia kasih kepada saudara dia apa dia kasih diri dia. Tengok tu ayat al-Islam tu rahmah. Dan iman duk hajak Quran tu duk hajak kepada al-iman billah. Nah, suruh kita ni berimej percaya kepada Allah wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Suruh percaya Tuhan. Kenapa? No? Daya percaya Tuhan ya turut perintah-perintah Tuhan. Bila tu perintah Tuhan maka dia senang. Wa may yuti'illah wa rasulah. Siapa taat Allah dan Rasul, faqad faza fawzan 'azima. Dia akan berjaya dengan kejayaan yang besar. Bila tu Tuhan, bila tu Rasul. Nah. Kena percaya. Ha. Dan menjadi pembangunan. Quran saat itu dia membangunkan, membangunkan. Kita tengok dulu ke orang Arab jahiliyah ke. Orang Arab tak suka belako tu. Puak-puak Arab Mekah tak suka kata nak boleh merentah dunia. Nak boleh masa Saidina Umar tu boleh merentah daripada Mesir sampai kepada Libya sampai kepada Nuh. Dekat sampai India lah. Sampai ke Bukhara, sampai ke belah lain ni. Masa Saidina Usman sampai ke Greek Cyprus. Nah, luah ke sampai pada Libya sampai luah. Dulu dah leperang. Dah lekah tu luar sana ya. Tak ada biasa apa kata. Mari Islam itu Allah buat uya di besar Islam. Nah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu jadi umat hok paling molek sekali hok tu hewat tubik sekada dunia ni. Tak muruna bil ma'ruf. Sifat kamu hok ulama-ulama suruh nak molek. Wa tanhauna 'anil munkar. Lepas tu pula lagi benda tak molek. Wa tu'minuna billah. Dah beriman kepada Allah. Tu. Nah. Menaburkan kesejahteraan. Quran ni tapu, dok tapu kesejahteraan nak ui orang bakat dok sene belaka. Bakat dok sene belaka inna akramakum 'indallahi atqakum. Tak ada lebih sesama kita melekat orang yang takut Tuhan ya. Nak ui kesejahteraan, nak ui aman. Nak ui aman. Sebab kita nah, kau masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu perang ni kerana apa? Perang kerana mempertahankan agama Allah. Demo nak serah. Tak leh nak dakwah, tak leh nak gapo. Nah. Apa kata? Demo wi peluang kita. Boleh dakwah, boleh gapo, gak apa. Nah. Ya setakat tu. Dalam Islam sana itu. Nah. Ah tu. Karena kita nak sampai ke agama Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh dunia ni. Situlah dan keamanan nawi amme kepada alam hingga kepada semua bangsa. Bukan kata untuk orang Arab saja, tapi kepada orang putih, orang hitam, orang kapal semua boleh kita tabu kesejahteraan. Bila dia turun perintah-perintah Allah, bila turun Quran deh kok, pakak seneng belaka. Nah, budaya-budaya dah Islam pun jaga budaya. Waktu nak tam ada Islam tak ada percanggah dengan dia, tak apa. Dan ala Islam dulu orang Arab ni, dulu ni kalau orang bunuh orang dia bunuh kelai. Apa kata Islam hari? Islam turut hak tu tak ada bata apa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal abd bil abd wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi ihsan wa ya ha masalah bunuh balah apa semua asal orang Quraisy dulu budaya hak tu tak ada campur dengan Islam mula-mula gak hak orang Quraisy dulu tapi Islam hari kok biarkan duduk situ dulu nah. Okey, arah Quraisy dulu kalau tak saya kabini ya ziha. Ziha ni ya banding bini dengan mak ya gitu. Apa kata mari Islam itu? Nah. Islam mari kata ziha sana itu tak ada kata jadi tolak. Okey, arah Quraisy dulu jadi tolak. Tak ada tolak.
tapi tak boleh tidur dengan bini selama lagi, selama mana tak bayar kafarah. Ada ambil sikit deh, buat sikit mari beki. Ha gitu Islam. Deh, molek Islam ni deh. Ya tak ada orang hak kalau juruh pak turun agama Islam pak juruh dah. Jadi boleh dah. Ha itulah. Kemajuan-kemajuan Islam tu Quran tu bawa kemajuan. Dapat melihat dengan terang benderang atas bahawa agama Islam itu menjadi rahmah kepada sekalian alam. Nah, napok cerak cacin kata agama Islam itu jadi rahmah. Tengok ada sebut. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Nyanyo kalau orang di bumi Tuhan akan nyanyo kepadamu ni orang di langit. Malaikat-malaikat akan nyanyo kepada orang nyanyo kau ya. Nah, nak ayak suruh nyanyo ke suruh rahmat Islam. Dan ada satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika peperangan Hunain. Bila perang tadi kak, orang-orang ada orang Tino seorang bukan orang Islam lah, asal dia muka kak. Bila perang tadi tu dia jadi calis. Kalau dia kena takap lah, cari anak ya. Bila cari temu ni peluk anak ya bapak cik. Nah, sahabat lalu tengok. Allah tanya, sahabat tanya, alaihissallahu bi arhama minal umma minal ummi biwalad biwaladiha. Tuhan ini lebih rahmah daripada mok kepada anak dia dah. Nabi tak nak amiyah balak. Bahkan Tuhan lebih nyanyi kepada hamba dia daripada apa ni mok kepada anak lagi. Tengok kita tengok. Hak kita dah kena kata hari-hari biar nak makan, biar nak tidur, biar nak buat apa, semua apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah, maha pengasih, maha rahmah. Hak tu terlekat mulut kita. Bismillah ni. Semua kena bismillah. Kalau bismillah ni tu nunjuk Tuhan. Ayah kata Tuhan kita ada semua. Allah Tuhan ni murah sangat. Tuhan ni juga rahmah. Nyanyi kepada kita. Nah, tu agama Islam. Hak kita duk kena kecek semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan maha maha pemurah, maha pengasih. Nah, itulah. Dan menabur kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hak besar laginya itu untuk nawi. Nawi kita senai dunia dan akhirat. Bukan dunia saja. Dan Islam ini mari royak. Royak cara. Wi kita reti sungguh apa mana dunia. Allah royak malak. Tuhan royak. I'lamu annamal hayatud dunia. Tengok Tuhan royak. Hei manusia. Ketahui oleh menguasa dunia ni. La'ibun maine walahwan sukaria wazinah. Perhiasan jangok comel gitu. Watafakurun bainakum bakar tunjuk lebih. Nah, watakasurun fil amwali wal aulad. Pastu tewah banyak. Banyak tu banyak ni tengok tu hewa yak siap nak kita reti. Nak kita reti kata tak leh dak terkes sini sangat. Siapa ke saya telajak? Siapa kata saya tumpek langsung tu nak makan pun saya nak cari kereta. Ingat kata semua sana itu kena tinggal semua. Kena tinggal kereta tu. Boleh banyak mana pun kena tinggal. Semua han itu kaya apa ribu juta pun. Dan Tuhan suruh kita kaya semua sana untuk orang. Kita boleh banyak untuk orang, untuk tolong orang, untuk buat kebaikan, untuk makmur, untuk imarahkan dunia sana, untuk nak maju dunia sana. Kita tolong orang apa buat masjid, buat apa gitu. Bukan untuk kita makan, makannya nak nak lu. Nak beli kereta tak nak beli banyak teh. Tak nak naik boleh naik stay sekali. Nak nak umuh apa tu juga boleh tidur setepat tu ya, bukan kata sekaligus boleh tidur di kau teh umuh. Nah, pas nak buat apa banyak-banyak. Wa kamu wabtagi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah. Wa jadi akhirat ya. Kerana apa kita nak guna semua tak leh. Mati dah. Mati dah hanya itu. Allah tak ada boleh buat perkara kali. Tapi Tuhan suruh cari wala tang sanasibaka min ad-dunya. Kena cari kereta dunia wi kaya sani. Kaya apa? Kaya untuk nak tolong orang. Okay? Ada saham dalam bangun lebih. Wa yasalunaka madza yunfikun. Gapo nak nafkah, nak belanja wala kulil af.
hak lebih, hak lebih daripada perlu kita wikor kayak gitu. Ha, umur ada, kereta ada, mutu ada, anak ada, bakat ngaji belakang, duit tak tahu apa. Nah, guna untuk wik orang itu, untuk orang ni, orang fiskin, orang kapal, untuk bangun buat masjid, buat kapal. Gitu, kerana kacau tak tahu, pemati tak ada boleh apa. Tuhan nak wikti situ, beribut kata, fak kita semua hidup dunia, kena berpahasin. Nah, dan Tuhan sebut ayat yang saya baca tadi, keinna mamatul hayati dunia, sesungguhnya hidup dunia kama, in angzalnahu minas sama. Supaya air yang turun daripada bumi, air yang turun pada langit. Air ni gini, hidup kita ni supaya air. Air ni ya turun hari, ya tumbuh, tu tumbuh ni tumbuh macam-macam. Pohon kayu lah tumbuh, kita tanam ke apa tumbuh weh. Jadi hijah. Hidup kita supaya juga tu hewayat. Hidup kita saksom umur kita, ya budak susah patua, bini rumah ada anak cucu. Beli kereta, beli motor, beli apa supaya ke pengadi. Banyak mari. Nah, kama anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am. Taruh bagai hak boleh makan, kita boleh guna, menata boleh guna. Kita buat kebun ke? Air turun ya, air semua air hidup ni. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha. Hang bumi nampak molek, kebun kita molek, ada hijau, pokok dia, pokok apa ada belakang. Nah, wazayyanat nampak molek. Kena wa dhanna ahliha annahum qadiruna 'alayha. Pastu bakal suka kata ni boleh makan. Ya kebun ni nak boleh makan ni makan kah? Kita buat lama dah letih dah tua tu baru nak boleh makan kan. Supaya juga hidup kita kita hipo-hipo semua. Po kata kita imtuar kat tua dah dia banyak tekah tu. Ya banyak tekah dok muda tak banyak ada lagi umur 20 25 tu tak kaya mana lagi. Ada juga hak kaya tapi banyak tak kaya gilah. Pukul 50 tadi tu 50. Orang nampak tua baru nak ah nampak nak ada tu. Apa kata tengah-tengah ada saat itu? Ata amruna lailan aw nahara. Mari buk mari kapo kebon ni. Tengah hata nak boleh akak. Nak sedak dah ada belako. Maka mari juri buk cobi. Ka alam tagna bil am supaya tak ada. Supaya tu juga kita hidup dok saksum hipong semua banyak mari bila banyak sana akhir sekalinya tengah-tengah ada cucu ada sedak ada kereta mutu rumah lah anak ada kereta kerja belakang penuh lah belah tengah dok sedak sana tu mati celah tunya tinggal berat tak ada buat apa sekarang dah nah ialah tu apa kata. Ya, sempurna sungguh molek cukup belakang. Ya nak pergi kata dah. Ya nak pergi tekat tu. Itulah. Nah, dunianya biasa itu. Nah. Jadi itulah kita nak ayat how to have book. Tuhan nak we kita paha. Sini kata tepat kita sungguh. Wal akhiratu khair wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, walal akhiratu khairun minal ula. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik bagi engkau daripada hak dunia ni. Nah. Dan akhirat lebih kekal, akhirat lebih mulia. Nah. Tuhan nak kita tahu situ kata akhirat. Ah tu. Ah itulah sahaja. Dah. Masuk dah dah. Apa? Dah apa? Dah apa? Medui, ya, pernah. Jadi apakah hukum tetap duit kerungkan rawcana? Adakah kita boleh ambil duit atau kita kena ambil bagai? Jadi ya duit 7,000. Kalau orang ada bad percarat sana itu, nah, ya boleh ambil duit. Nah, kalau bat hak kapal utang ni, hak ni ya kena bagai mata dah. Cuma kita kata boleh ke tak?
kita nak ambil duit sini. Saya nak tanya, kata kerja eh saat ni tu dia wajib tak kena ambil barang. Hak dia buat kau tolong saat ni tu wajib tak? Hak kita dok baca tu ya ayat kata ya wi duit 7000 bah. Wi duit 7000. Nah. Kalau kerja eh kata kena ambil barang, tai tua kena ambil barang saja, maka pada ketika tu kita nak ambil duit tak leh. Kalau kerja eh kata duit ni ni tak ada, tak ada kau bangkap kata kena ambil duit dah, tak ada salah apa kali. Tengok bakat dok ambil apa, tak ada mari igap apa. Teh. Napa-napa supaya kata tak ada apa. Kalulah kerja eh tak ada bangkap, siapa tahap wajib boleh ambil duit, maka boleh ambil. Cuma hak saya nak ayatnya selagi iaitu kalaulah kerja eh ambil duit, tapi ya tu ya nak wimik bagai lah muka nak katun setekit eh. Ya tak ada apa kali duit ni orang panggil lah ni COVID. Apa kata COVID duit banyak bergetar. Apa kata bergetar duit banyak, nak mari buat projek, mega projek, nak buat kerokan-kerokan ni tak ada. Buat apa tak maju. Tak ada orang nak buat apa, nak katun setekit wih ke rakyat. Rakyat beli bagai buat jadi hidup. Hanya yang gerok-gerok apa tak apa lah. Ya setakat tu ya. Lepas tu hak kita nak ayatnya bila 7000 sana, kalau lah kita kata kerja eh tak ada wajibkan ambil barang, maknanya harus saja atau pak makro. Nah, maka nah, pada ketika tu nak ambil duit. Kalau kerja eh tak ada wajib dok, tapi ya nak molek cita naja cita naromnya lah tu lah. Maka pada ketika tu kalau lah hak kena wingaknya demo, mari kita pergi kedai ya winne ribu ni sah. Winne ribu. Tapi ya nak potong hak kita, hak kajak ewi 7000. Sebab kita bergetar duit dia dulu, maka kita bayar dengan duit kajak eh hak duit kita. Hak ni, ya mek 7000 potong 1000. Maka hak ni tak boleh. Karena apa? Kerana bergetar, kita pergi mek duit dia dulu, panggil bergetar. Bergetar bayar lebih ni panggil riba. Bila riba tu hasbuha halallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Tuhan menghalalkan jual, Tuhan mengharamkan riba. Dan Tuhan sebut ya ayyuhallazina amaru, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai beriman takutlah Tuhan, wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kena tinggal riba. Hak ni hak duk berlaku ni. Saya nasihat pada semualah. Siapa hak duk buka kedai, orang nak mari ambil duit di atas kata duit saat ini boleh ambil, saya tak pasti. Kata boleh kah, kena ambil barang saja ke duit, kita tak pasti. Nah, tapi kalau kata boleh ambil duit, lepas tu dia pergi ambil duit, pergi bertahan 6,000, lepas tu pergi bayar 7,000 tu apa panggil riba. Bila riba saat itu minal kabair, daripada dosa besar. Jangan sama sekali lah. Wak nyanyo korang. Nah, itulah saja. Beres, cacin. Nah, wallahu a'lam.